Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita tahun ini masih melanjutkan kajian kita dan masih dalam bab tasawuf. Pada tahun lalu kita membahas tentang bagaimana merapikan aktivitas kita dalam 24 jam yang Allah berikan kita dalam satu hari, dan itu sudah selesai kita bahas. Kali ini di awal ini kita akan mulai untuk merapikan ibadah kita. Saya akan mulai dalam pembahasan salat, tetapi dengan kitab yang berbeda. Saya tidak membahas fikih, ya, tapi saya membahas aspek tasawuf di dalam ibadah salat ini. Karena tasawuf tidak mengkaji fikihnya, tapi aspek lain yang dibahas di sana tentang bagaimana kita memfungsikan hati kita di dalam beribadah, sehingga nanti kita akan beribadah dengan adab yang diinginkan oleh Allah, pada adab yang tertinggi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam solat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama ada membaginya bahwa unsur yang bekerja di dalam tubuh kita di saat kita sholat, ada ulama menyebutnya 3, ada ulama menyebutnya 2. Sebenarnya 3 sama 2 ini tergantung cara membaginya. Bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Di kitab ini dibagi 2. Nanti dalam penjelasan ulama lain menjadi 3. Yang membaginya menjadi 3 itu, satu namanya a'malul jawarih, a'malul lisan, dan yang ketiga a'malul qalbi. Nah, a'malul jawarih itu apa? Yaitu gerakan-gerakan fisik di dalam sholat itu disebut dengan a'malul jawarih, perbuatan fisik di saat sholat. Contoh, Allahu Akbar, ini mengangkat tangan, ini disebut dengan perbuatan fisik di dalam sholat, ya. Rukuk kita, tahiyat kita, duduk di antara dua sujud kita, sujud kita, itu disebut dengan a'malul jawarih. Yang kedua, ada namanya a'malul lisan, yaitu perbuatan mulut, lidah. Apa itu? Yang kita baca dalam sholat itu disebut dengan a'malul lisan. Yang ketiga, a'malul qalbi. Di sini yang ingin kita preteli, di sini yang ingin kita dalami, ya. Fikih dia sampai kepada a'malul jawarih dan a'malul lisan, tidak masuk dalam pembahasan a'malul qalbi, pekerjaan hati di dalam ibadah, terutama dalam masalah salat. Nah, kita biasanya di sekolah-sekolah dasar, di SMP sampai S1, ya, kita biasanya merapikan gerakan dan bacaan di dalam sholat. Kita kadang pakai pelecut, malah orang tua kita, tangan itu jangan lewat daripada yang di ini, kan diajarkan gitu, misalkan kadang dianjing-anjingi malah, kalau orang tua dulu agak keras cara dia mendidiknya. Bacaan diperbaiki, gerakan diperbaiki, dan itu memang harus diperbaiki. Tapi ya, di situ dia ada yang lebih penting untuk diperbaiki, yaitu a'malul qulub, pekerjaan hati di saat orang beribadah. Yang kata ulama,
pekerjaan hati di saat ibadah itu ruhnya ibadah. Ada fisik, ada ruh. Bacaan dan gerakan itu ibarat fisik. Ada ruhnya yang membuat dia hidup, yang membuat ibadah itu hidup di saat hati ikut beribadah. Mulut beribadah, tubuh beribadah, di sini lebih penting untuk beribadah. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang beruntung solatnya itu, yang mendapatkan keberuntungan dalam solat hanyalah khashi'un, orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu pekerjaan fisik atau pekerjaan hati? Dia pekerjaan hati, bukan pekerjaan fisik. Berawal dari pekerjaan hati berdampak pada perbuatan fisik. Karena kata Rasulullah, jika hati sudah khusyuk, maka gerakan badan pun akan khusyuk. Nah, di situ kaidahnya kata Rasulullah. Kalau hati sudah khusyuk, pasti gerakan itu akan khusyuk. Nah, lalu tiga pembagian salat, salat tadi, unsur tubuh yang bekerja dalam salat bisa dipres lagi menjadi dua. Karena Imam Al-Haddad menyebutkan ada yang disebut dengan amal zahir, ada yang amal batin. Nah, amal zahir tadi itu adalah pekerjaan fisik dengan bacaan, itu disebut dengan amal zahir. Kenapa disebut dengan amal zahir? Karena terlihat kita melakukannya. Sedangkan yang amal batin tadi adalah amalan hati di dalam ibadah. Nah, jadi yang paling berat itu adalah mempekerjakan hati. Jadi iblis kalau tidak sanggup menghalangi orang sholat, dia tidak akan habis pikir dikejar dia bagaimana melalaikan hati, sehingga hati dari takbiratul ihram pertama sampai assalamualaikum di akhir, dia upayakan hati itu lalai, tak bekerja dalam sholat. Jadi itu yang diupayakan oleh iblis. Iblis itu takkan berhenti sampai kita assalamualaikum baru dia berhenti. Kerja iblis ya. Jadi kadang memang udah kerja anda itu ya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita mempekerjakan hati, kan begitu, dalam ibadah itu. Nah, terutama kita bahas tentang sholat dulu, yang lain nanti di dalam babnya kita bahas. Kita fokus di dalam sholat dulu. Bahkan ulama mengatakan begini ya, kalau hati itu tak mampu kita pekerjakan di dalam ibadah sholat, maka dia tidak berdampak kepada perilaku kita. Tak terasa kita nikmatnya ibadah. Jangankan ya, kadang kita pun agak sulit mendapatkan nikmat dalam ibadah ya, tapi kita semuanya pengen nikmat dalam ibadah. Bisa sampai nikmat dalam ibadah, enggak bisa mengasah gerakan saja. Harus mengasah hati dalam ibadah baru terasa nikmat. Maka kata ahli-ahli tasawuf mengatakan salat itu lebih enak daripada berhubungan badan. Gimana kita memahaminya itu? Salat lebih enak dari berhubungan badan. Bagi kita enggak ada yang lebih enak daripada berhubungan badan suami istri. Tapi kata ahli-ahli tasawuf, lebih enak salat lagi daripada berhubungan badan. Ya tentu saja nikmatnya beda ya, nikmatnya itu beda. Tapi ya, bahasa ini menunjukkan bahwa jika kita bisa sampai ke level itu, nikmat sholat itu terasa nikmat, Allahu Akbar, nikmat sekali ketika kita sedang sholat itu. Level ini yang paling sulit untuk kita sampai itu. Kenapa? Karena kita sholat masih ada paksaan di dalam hati kita, cuman mau terasa nikmat. Level-level orang bawah seperti saya memang masih ada rasa terpaksa sholat itu. Tapi kan boleh enggak sholatnya sah enggak? Ya sah sholatnya, tapi kan tak sampai kepada level tertingginya. Bapak sholat kenapa? Takut masuk neraka, Pak Ustaz. Betul enggak? Ya,
Kita masih baru sampai ke level itu. Akhirnya kita, aduh, karena takut masuk neraka, saya sholat. Anda terpaksa di situ sholat. Saya pengen masuk surga, saya takut masuk neraka. Jadi ibadah kita itu masih berharap ada imbalan dalam ibadah. Bolehkah itu? Boleh. Buktinya buku-buku fadilah amal kita ada. Isi buku fadilah amal itu tentang upah ibadah semua kan. Ya, kalau berjamaah dapat 27 kali lipat, kalau zikir ini seperti ibadah haji, orang yang sholat subuh berjamaah nunggu sampai syuruk dapat pahala haji, ya itu memang ada dan itu boleh. Tapi orang yang baru sampai ke situ belum pada puncaknya. Tapi untuk tahap-tahap awal ya kita masih bacakan hadis-hadis, berjamaah dapat 27 kali lipat, tetap kita bacakan hadis-hadis itu untuk sebagai langkah awal memotivasi orang untuk beribadah sebagai ilmu bagi kita, karena Rasulullah pun menyampaikan itu. Nah, tapi kalau orang sudah sampai ke level nikmat dalam beribadah, maka dia tidak lagi mikir tentang itu. Terasa nikmat dalam ibadah, bangun subuhnya tak perlu lagi dibangunkan. Bangun subuh itu tak terasa berat berangkat ke masjid. Nah, itu merasa nikmat. Maka dia sikit-sikit ibadah, sikit-sikit ibadah, sikit-sikit ibadah. Ke masjid itu tak terasa berat dan segala macam. Nah, kita pengen sampai ke level itu. Kalau kita lihat ya, kita pengen belajar bagaimana caranya bisa sampai ke level itu. Di sini dalam kitab ini, saya tak baca kitab lain, kita fokus ke kitab ini saja. Abdullah Al-Haddad mengatakan, setidaknya untuk sampai ke situ, tiga hal jangan sampai luput itu. Terapinya di tiga ini. Pertama, bagus atau tidaknya cara bersuci kita mempengaruhi bagus atau tidaknya kualitas sholat kita. Itu dia kata kunci pertama, Pak. Saya ulangi, bagus atau tidaknya cara bersuci kita mempengaruhi bagus atau tidaknya kualitas sholat kita. Maka dalam berwudu kita diminta untuk isbagh. Saya sudah jelaskan itu isbagh, kalau tak salah saya nggak tahu Bapak lupa atau sudah masih ingat atau lupa ya. Isbagh. Isbagh itu sungguh-sungguh dalam berwudu. Semua sunnah wudhu dikerjakan, dimulai dari di mana wudhunya. Jangan di masjid berwudhu, wudhu di rumah. Karena wudhu di rumah lebih afdal daripada masjid. Kan mulai dari situ dijaga. Baca doa-doa sebelum wudhu segala macam. Isbagh itu sungguh-sungguh dalam berwudhu, semua sunnah dikerjakan. Gosok tangannya, berkumur-kumurnya, gosok giginya, istinsyaknya, istinsarnya. Menggosok wudhu itu tak cukup begini saja, tapi digosok-gosok, melebihkan batas wudhu, itu disebut dengan isbagh. Jadi semua sunnah dijaga wudhu, itu disebut dengan isbaghul wudhu atau ihsanul wudhu. Orang yang berisbagh dalam wudhunya itu sangat membantu kualitas sholatnya bagus. Jangan seperti anak-anak wudhu, yang penting terbasuh semua. Kadang cuci kaki itu main kejar, main ditendang-tendangnya aja air itu gitu ya. Itu tidak isbagh wudhunya. Nah, kenapa? Nah, itu pertanyaannya ya. Secara fisik, kenapa bisa? Secara fisik dulu kita bahas ya. Karena menyempurnakan wudhu itu sangat membantu kekhusyukan dalam sholat. Kita contoh misalkan, di dalam berwudhu ada gosok gigi yang sangat besar pahalanya. Kenapa Rasulullah suruh kita untuk gosok gigi? Untuk menjaga kesempurnaan sholat. Supaya jangan ada makanan di sela gigi kita, jangan ada rasa manis, jangan ada rasa asin yang akan mengganggu pikiran kita di saat kita sholat. Maka disunnahkan bagi kita untuk menggosok gigi. Jadi semua sunnah itu menunjang kekhusyukan dalam. Maka itu kata Rasulullah apa? At-taharatu miftahus salah.
bersuci itu kunci daripada sholat. Maksud kunci adalah sah atau tidaknya sholat terpengaruh dengan sah atau tidaknya dia bersuci. Bagus atau tidaknya kualitas salat tergantung bagus atau tidaknya kualitas bersucinya. Jadi berbicara tentang salat diawali dengan berbicara tentang bagaimana bersuci dalam salat. Ini sudah kita bahas dulu. Tidak salah saya, sudah kita bahas tentang bagaimana menyempurnakan wudu dan lain-lain. Maka jangan malas dalam berwudu. Maka sunnah wudu itu banyak kali. Coba kita hitung. Mulai tempat wudhunya, di rumah lebih afdal daripada di masjid. Berwudhunya itu kalau bisa kita duduk di tempat yang agak tinggi, tidak terempias oleh air dalam berwudhu. Ini kadang kita lewat-lewatkan aja. Berwudhu itu afdalnya arahnya sebelah kiblat. Sebelum berwudhu itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita disunnahkan membasuh pergelangan tangan. Setelah membasuh pergelangan tangan, kita disunnahkan untuk menggosok gigi. Setelah menggosok gigi, kita disunnahkan untuk istinsyak, memasukkan air ke hidung. Setelah itu kita disunnahkan untuk istinsar, mengembuskan hidung yang tadi air dimasukkan, dihembuskan lagi. Setelah itu kita disunnahkan untuk setiap dalam pekerjaan itu ada doa-doanya. Makruh bagi kita berbicara-berbicara dalam berwudu. Nanti setiap anggota wudu itu dibasuh 3 kali 3 kali. Disunnahkan setiap anggota tubuh itu digosok ketika membasuhnya. Lalu kemudian anggota tubuh tertentu dinaikkan lebih tinggi kan, tangan sampai pergelangan, kaki sampai betis, kepala sampai agak ketengkuk, dilebihkan dia. Nanti selesai berwudu kita disunnahkan membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala sampai selesai. Nah, setelah kita berwudu disunnahkan kita untuk salat sunnah wudu. Jadi banyak sebenarnya sunnah-sunnahnya. Kita yang penting sah. Bagaimana caranya biar sah? Cuci muka sekali, cuci tangan sekali, usap kepala sekali, cuci kaki sekali, surakallahu lazim. Sah. Sekedar sah. Sehingga sholatnya pun, kualitasnya pun sekedar. Nah, jadi dimulai dari bagaimana kita mengejar kesempurnaan bersuci untuk mengejar kesempurnaan melaksanakan sholatnya. Nah, itu dia yang pertama ya. Jadi yang pertama yang kita kejar adalah bersucinya dan itu sudah kita bahas. Yang kedua, untuk sampai ke level tertinggi tadi di dalam sholat kita terasa nikmat dan segala macam hanya dirasakan oleh orang yang berusaha menjaga sholat di awal waktu. Ini mungkin bapak udah semuanya ya, ini ngulang kaji saja. Berusaha menjaga sholat di awal waktu dan melaksanakannya di awal waktu itu besar kemungkinan kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan orang yang sholat terburu-buru di akhir waktu. Nah, jadi sebenarnya di situ letak kenapa dianjurkan di awal waktu dan kualitasnya bisa berbeda. Orang yang mengejar sholat di awal waktu biasanya persiapannya lebih bagus dibandingkan dengan orang yang melalai-lalaikan jam sholat. Ingat itu. Nah, saya nanti asar 5:30 aja lah, pasti persiapannya kurang. Kalau bapak ini mau masuk asar 3:40 misalkan, maka dia jaga, aku harus ke masjid. Orang yang menjaga awal waktu pasti persiapannya lebih bagus. Kenapa? Karena orang yang menjaga di awal waktu menunjukkan bahwa sholat nomor satu dalam hidup dia. Saya enggak katakan, oh berarti kami yang agak sering-sering terlambat nih, itu bapak nilai sendiri saja. Ya, kita enggak mau memponis orang. Tapi yang saya ponis adalah, orang yang menjaga sholat di awal waktu, itu besar kemungkinan bahwa sholat nomor satu dalam hidup dia. Kalau orang sholat nomor satu dalam hidup dia, pasti kualitas sholatnya bagus. Enggak akan sama kualitas sholat orang
yang sholat itu nomor satu dalam hidup dia dengan orang yang sholat itu mungkin nomor dua atau nomor tiga yang dipikirkannya. Nah, jadi maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu kata kunci kualitas sholat itu bagus dikerjakan di awal waktu. Mungkin ini agak berat ya, di awal-awal bagi kita ini agak berat karena mungkin pekerjaan dan lain-lain itu urusan lain lah. Ada pekerjaan itu kan nanti ada keringanan di sana. Tapi dalam kondisi normal dia bisa melaksanakannya, maka dia wajib bagi kita untuk menjaganya di awal waktu. Kita beruntung. Beruntungnya apa? Kita tinggal di negeri yang setiap gangnya ada masjid, yang orang Islamnya banyak. Sedangkan di Mesir itu aja enggak sebanyak kita Islamnya. Paling 70% mungkin Islamnya, Nasrani yang banyak di sana. Ya. 30% mungkin Nasrani. Kita hampir semua orang jumpa kita di Islam. Jadi masjid ada di mana-mana. Jadi salat di awal waktu itu enggak ada kendala sedikit pun. Padahal kalau dulu orang apa? Masjid itu jauh. Ya, kadang dia tinggal di daerah yang situ orang Islamnya kurang, jadi yang mengajak sholat di awal waktu itu tidak ada. Tapi syukur, semua sarana untuk sholat di awal waktu kita ada. Ada pengajian, ada apa segala macam. Nah, jadi kata kunci yang kedua, yang pertama tadi menjaga cara bersuci, yang kedua kita jaga betul sholat di awal waktu, insya Allah kualitas sholat kita bagus. Yang ketiga, kita jaga kekhusyukan di dalam sholat. Ini yang penting itu untuk mempekerjakan hati. Karena maksud amal batin adalah semua pekerjaan-pekerjaan hati itu difungsikan mulai daripada niat sampai menghadirkan hati dan menjaga kekhusyukan. Itu disebut dengan mempekerjakan hati. Kata kuncinya di menjaga kekhusyukan. Nah, bagaimana cara menjaga kekhusyukan itu? Nah, di sini yang juga masih jadi masalah lagi. Kata Allah, orang yang bisa menjaga kekhusyukan itu adalah allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang bisa menjaga kekhusyukan dalam hatinya adalah orang yang meyakini bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah apa? Uzkuril mauta fi salatika. Ingat mati di dalam salat. Kan ini sini kata kunci dikasih Rasulullah. Ingat mati di dalam salat. Fa innar rajula iza zakara al mauta fi salatihi la hariyun an yuhsina salatahu. Karena orang yang mengingat mati dalam salatnya pasti salatnya bagus. Pasti sholatnya bagus. Maka imam kita kadang mengingatkan juga, solu sholatal muwaddi, sholatlah sholat perpisahan. Apa yang dimaksud dengan sholat perpisahan? Sholat perpisahan itu maksudnya kata ulama adalah anggaplah setiap kali kita sholat itulah sholat terakhir kita. Itu yang agak berat itu. Sebenarnya ini kata kunci sukses semua ibadah ya. Bukan hanya sholat, tapi sholat diantaranya bagian dari ibadah. Artinya begini ya, semua ibadah yang kita lakukan, kita anggap itu yang terakhir. Baru bagus ibadah itu. Saya ada sering ini ya, mengasih contoh ini sebenarnya. Kita contohkan misalkan ya, Bapak ada yang diponis oleh dokter hidupnya cuma tinggal 2 tahun lagi. Contoh aja lah ya. Setelah diponis dokter itu, bertambah enggak jumlah ibadah Bapak? Kalau Bapak waras pasti bertambah jumlah salat itu, jumlah ibadah itu. Pertanyaannya kenapa? Karena di situ ada sadar mati, ya kan? Ada sadar mati di situ. Tapi kalau tidak ada dokter bilang, Bapak
tak dijelaskan bapak diponis itu tidak ada, ya kita santai kayak sekarang lah, santai aja rasanya. Rasanya masih panjang umur lagi. Jadi ibu sholat tuh kadang ya, kadang lalai-lalai, lagi sholat tuh teringat macam-macam, kerja pun ingat segala macam. Assalamualaikum, kata malaikat maut masuk ke masjid ini. Ustaz yang ceramah itu jam 9 nanti mati itu. Ini catatannya. Kira-kira apain saya dapat berita itu, apa yang saya buat? Saya ada duit di handphone saya ini. Setiap kota impak itu tidak ada nilainya lagi. Enggak, kalau tak ada disebutkan malaikat tadi, saya pilih-pilih mana yang paling kecil ini ya. Lewat kota impak itu saya masukkan 20.000 paling kuat saya masukkan. Tapi begitu disebutkan malaikat maut tadi, umur saya mau 1 miliar pun dalam dompet saya ini saya masukkan semuanya. Saya yakin bapak juga gitu. Khusyuk enggak sholat bapak nanti isya ini kalau seandainya ada umur bapak nanti? Wajib itu khusyuk itu, nangis bapak itu. Sekarang bapak masih ada dendam sama orang. Mungkin enggak terpikir bapak marah sama orang, saya entahkan terpikir bapak marah sama orang lagi. Maka kalau kita lihat bagaimana potret ibadahnya sahabat-sahabat Rasulullah itu, mereka saking kan mereka menjaga kekhusyukan, ketenangan dalam sholat itu, bahkan lagi sholat ini burung bertenggek kepala mereka. Kenapa? Karena burung itu gak nganggap orang lagi yang sholat itu. Kenapa gak dianggap orang? Macam orang kehilangan sadar diri dalam sholat, merasa berada di tempat yang lain, walaupun kita tidak boleh hilang sadar diri, batal sholat kita. Yang maksudnya dia merasa ada kenikmatan tersendiri sehingga apapun pernik-pernik dunia ini tidak masuk dalam sholat dia. Kan bapak memulai sholat dengan apa? Allahu Akbar. Setelah niat bapak Allahu Akbar bertakbir, apa yang bapak pahami dalam takbir itu? Bapak pahami apa dalam takbir itu? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dari siapa? Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Ya, pertanyaannya kenapa kalimat itu yang dibaca disebut dengan takbiratul ihram? Apa di takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan, yang boleh di luar sholat jadi haram ketika takbir itu diucapkan. Itu maksudnya. Ngomong yang tadi boleh jadi haram, makan yang jadi boleh jadi haram, pikiran kemana-mana boleh jadi haram ketika kita mentakbir Allahu Akbar tadi. Nah, mengharamkannya itu menyebut nama Allahu Akbar. Maksud Allahu Akbar itu adalah tidak ada dalam dunia ini, dalam hidup kita yang mestinya lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lebih besar pekerjaan kita daripada Allah? Tentulah lebih besar Allah di hati kita daripada pekerjaan kita. Itu kita sebut menyadarkan kita agar pekerjaan kita tidak masuk di dalam sholat kita. Maaf maksudnya, saya berhadapan sama Allah. Saya punya masalah sama anak buah. Oke. Sekarang saya ilustrasikan. Dipanggil sama atasan untuk mempresentasikan kerja saya. Serius enggak saya? Itu serius. Tapi saat saya menjelaskan kerja saya memikirkan anak buah saya. Terbayang-bayang saya tadi ngamuk-ngamuk sama anak buah saya. Mungkinkah itu terjadi? Tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena atasan kita lebih besar daripada anak buah kita. Ya kan? Nah, itu kan contoh hidup begitu ya. Contoh yang zahir. Apakah atasan kita lebih besar dari Allah di hati kita? Tidak ada yang lebih besar. Tapi pada kenyataannya, ketika kita berhadapan dengan Allah dalam sholat kita, kerjaan itu datang dia dalam pikiran kita.
rapat tadi, hasil rapat tadi lah. Ya dapat teguran dari atasan lah. Bini sebelum berangkat tadi ngamuk-ngamuk lah di rumah. Ya. Jadi semua yang datang, memang semua datang itu memang ada yang membawa. Yang membawa siapa? Yang bawa ya iblis, yang membawa kepikiran kita, mengingatkan itu dalam sholat kita. Tapi kan itu yang kita lawan. Orang yang bisa melawan itu cuma orang yang Allah lebih besar di hati dia dibandingkan dengan pekerjaannya. Nah, maka diingatkan dengan Allahu Akbar. Wah, tidak ada yang lebih besar dari Allah ini. Mau rukuk nanti Allahu Akbar. Nanti i'tidal kita bertasbih. Kita masih berzikir. Nanti kita sujud juga. Kita bertakbir dulu di antara dua sujud kita. Setiap gerakan dalam sholat itu diingatkan bahwa yang kamu sembah itu adalah Allahu Akbar. Ya kan? Cuma sami Allahu liman hamidah saja. Nah, yang berbeda. Yang lain gerakan yang lain semuanya takbir, takbir, takbir. Sami Allahu liman hamidah itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama aja maknanya membesarkan Allah. Jadi sebenarnya setiap gerakan kita ada takbir itu tidak lain fungsinya adalah mengingatkan kita siapa yang sedang kita hadapi dalam sholat itu. Nah, di situ dia kata kuncinya di antaranya. Jadi ingat sadar mati dalam sholat itu bukan mudah itu berat itu. Nah, mudah. Karena orang yang khusyuk dalam sholat itu memang kepantangannya iblis. Maka dia pun akan berusaha. Maka orang tadi, maka katakan tadi di awal dia mesti beres wudunya, beres, tidak boleh ada was-was dalam wudunya. Jika dalam wudunya ada was-was, maka dalam sholat nanti pun akan terkena was-was. Was-was tahu Pak ya, kerjaan setan kan allazi waswisu fi sudurin nas. Orang yang wudunya kena was-was itu gimana? Macam-macam tak sah aja rasanya nanti. Ragu dia kaki ini entah sampai lisut-lisut kakinya itu rasa-rasa tidak sah, ulang lagi was-was, tidak ada keyakinan dalam diri dalam beribadah. Jika dalam wudhu sudah terserang kena was-was, maka dalam sholat nanti bisa kena was-was. Kalau sudah sampai kepada puncak was-was dalam sholat, dia ragu dia yang dia kerjakan itu betul atau salah. Nah, maka dulu orang tua kita ngajarin sebelum sholat itu minta ampun kepada Allah dulu, lalu berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas. Untuk apa? Untuk tadi mengusir ya was-was setan dalam diri kita. Nah, karena kadang kita di hati kita tidak kokoh, dipermainkan oleh iblis dalam sholat kita. Tapi kita kalau kita sering ngaji, insya Allah hati kita kokoh. Tapi mengokohkan itu dimulai daripada berwudunya. Wudu kita bagus, sholat kita bagus, penghayatan sholat bagus. Maka kita ingin sampai apa nikmat itu. Saya belum sampai merasakan nikmat itu. Bapak mungkin sudah sampai nikmat itu. Saya berteori dapat, tapi rasa belum dapat. Bapak mungkin sudah merasakan. Coba bayangkan, bandingkan ibadah Bapak dengan ibadahnya orang-orang yang merasakan nikmat dalam ibadah itu. Kita contohkanlah misalkan Imam Malik itu. Dia satu hari itu 300 rakaat satu hari. Kalau dia tak merasakan nikmat, enggak akan sampai 300. Umar bin Khattab dari Isya sampai subuh enggak berhenti. Mungkinkah kita yang belum merasa nikmatnya bisa dari Isya sampai subuh sholat? Imam Tarawih agak panjang aja, kita udah protes. Cuma dipesan-pesan kan pula sama imamnya, ikhlas saja lah. Ada pula itu di luar pengurus kadang pakai surat kaleng itu. Ya, di WA-nya imam itu, imam orang tua semua belakangnya, ikhlas saja lah. Padahal orang tua itu suruhnya pakai bangku udah selesai urusan gitu ya. Ya. Tapi kan ada juga kayak di Mesir itu ada yang 15 juz satu malam dari Isya sampai jam 3 selesai gitu ya. Tapi yang di YouTube yang kita lihat 8 menit 20 rakaat gitu. Itu yang kita. Tapi sebenarnya di Jawa itu pun ada yang 7 juz, 8 juz satu malam itu pun ada, tapi kan enggak dipopulerkan. Yang dipopulerkan itu kan yang 8 menit itu yang 20 rakaat gitu.
Nah, sebenarnya orang tuh bisa begitu tuh gimana itu? Ya, bayangkan sahabat itu, bahkan Tamim Ad-Dahri itu diceritakan, Tamim Ad-Dahri itu satu rakaatnya khatam Quran. Sahabat Rasulullah itu, mungkin bapak enggak masuk akal Ustaz, masa khatam Quran berapa lama itu? Bapak sama kan kualitas bapak membaca dengan para ulama. Ini orang ini, mereka udah dapat keberkahan waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Satu rakaat khatam Quran. Imam Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah itu, menantu Rasulullah itu, udah pernah saya ceritakan, dia 8 kali khatam Quran satu hari. 4 siang, 4 malam. Kapan orang itu menghatamkannya? Kebanyakannya dalam sholat. Nah, memang kalau orang kita bilang mustahil, karena orang kita paling cepat baca Quran sampai khatam itu 10 jam. 10 jam ya. Tapi itu pun dah hafiz Quran yang lancar bacaannya. Ini lebih di atas itu lagi. Ditambah lagi Allah berikan kepada mereka keberkahan waktu. Maka kalau bagi kita ya mustahil. Tapi sahabat-sahabat Rasulullah ini memang mereka tiga hari khatam Quran. Ya, tapi memang tak seperti kita harus buka lagi, kadang nampak pula ikhra baru ikhra dua pula. Ya tentu lama dia. Ya, mereka tentu lancar, dah hafal luar kepala. Karena Rasulullah itu begitu turun ayat dia sampaikan langsung dihafal sama sahabat. Nah, jadi begitu memang modelnya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu satu hari, setiap hari itu wajib khatam satu kali. Imam Syafi'i, kecuali bulan puasa lah ya. Kalau bulan puasa mereka sekali siang sekali malam khatamnya dua kali. Selama Ramadan itu 60 kali mereka khatam Quran. Kita kadang 6 juz tidak sampai. Merasa layak pula. Wah, kita nih Pak, kalau kita banding-banding ibadah kita sama para-para wali Allah ini, macam-macam tak cocok kita nih masuk surga rasanya. Ya begitulah kurang lebih ya. Kita cela diri kita karena supaya menyemangatin kita gitu ya. Abu Darda itu malam tidak pernah tidur ibadah, siang tidak pernah makan, puasa setiap hari. Bunda Aisyah istri Rasulullah itu tidak pernah makan siang itu. Walaupun sebenarnya Rasulullah tidak melakukannya supaya kita jangan berat melaksanakannya, tapi kalau sanggup kerjakan. Datanglah Rasulullah ke rumah anaknya Zainab radhiyallahu taala anha. Jadi tengok dia, ini kok ada tali jemuran di kamar? Ya Rasulullah, ini tali ini anakmu yang buat. Dia kalau sholat itu, kalau udah capek, dia bergantung dia di tali itu. Tangannya megang tali itu bergantung supaya jangan terjatuh sholat. Kita pernah gak sampai gitu? Gigit nyamuk aja lah nanti lah sebetulnya. Ya kali nyamuk aja tak terlawan sama kita. Begitulah potret. Jadi orang ini apa sebenarnya ya? Zikir lah, zikir kita berapa satu hari? Bandingkan dengan wali-wali Allah ini, mereka rata-rata 80 ribu kali berzikir satu hari. Kita berapa? Maghrib 33, subhanallah, alhamdulillah. Itu pun kadang membaca, kadang enggak, kadang mau cepat langsung gitu, assalamualaikum, langsung pergi gitu ya. 80 ribu minimal. Kadang mereka sampai 120 ribu kali berzikir satu hari. Rata-rata setiap hari begitu. Nah, jadi sebenarnya di mana kata kuncinya? Kata kuncinya adalah di saat ibadah itu terasa nikmat, di situ kata kuncinya. Kita belum sampai ke level itu. Kenapa bisa belum sampai? Karena dunia masih bersarang di hati kita. Kita enggak boleh bohong. Jangan bohong itu, Pak. Pasti di pikiran kita cemana setelah pensiun, cemana nanti, pasti itu ada itu. Enggak usah, saya aja juga mikir itu aja maksud saya. Enggak bisa bohong. Makanya enggak sampai-sampai kadang ke level itu. Mainan kita ini. Ini mainan kita kan. Bukalah YouTube. Buka ceramah Ustaz Abdul Somad, ya. Nanti ketika iklan, bakal goyang-goyang melenggok-lenggok perempuan di situ.
Mana terasa nikmat ibadah itu? Nah, coba potret sahabat itu. Rasulullah itu apa? Ya Rasulullah, kami tengok ada di balik bukit tu kambingmu ya Rasulullah. Ambek maklihat Rasulullah. Sampai enggak kita ke level itu? Nah, habis salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayang-bayang sama dia duit di rumah, dia pergi dia pulang kasih ke orang. Ada sahabat lagi salat di kebun dia. Bekicau-kicau burung. Tetengok dia burung tu. Alah kata dia. Pergi dia diwakafkannya tanah itu langsung semuanya. Itulah orang itu senangnya dengan ibadah dia. Banyak kan bapak dia, bapak lah ya pergi ke kebun bapak sawit bapak mungkin ada 10 hektar. Tiba-tiba nanti di situ ada burung enak pula dengarnya tengok-tengok burung itu lalai bapak dalam sholat. Pergi bapak langsung besoknya itu ustaz saya wakafkan tanah saya 10 hektar itu. Bisa enggak bapak begitu? Wah. Belum, bukan tidak ya. Nah, cerita ini nikmat, cerita ini ya menceritakannya nikmat. Sampai ke situ enggak mustahil rasanya gitu. Tapi adakah manusia sampai ke situ? Ada. Nah, kita bercita-cita ya setidaknya di ujung hayat kita ya sampailah yang kayak gitu tuh sampailah dalam pikiran kita ya. Maka memang ini orang-orang pilihan Allah. Tapi kita juga pengen menjadi orang-orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pelan-pelan kita belajar. Tentu saja kita tak bisa langsung ke level itu, tapi dengan kesungguhan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bapak-bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah, demikian kajian rutin kita pada malam hari ini. Semoga yang disampaikan Ustaz tadi dapat kita amalkan dalam sholat kita. Mari kita tutup kajian kita dengan ucapan.